Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi, selamat bertemu kembali dengan ibu. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kita masih diberi waktu kesempatan untuk bertemu kembali melalui media dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, ibu ucapkan selamat atas kebersihan kalian sehingga bisa lolos semua sampai di kelas 12 IPS 2. Selamat datang, selamat bertemu kembali di kelas virtual. Suatu kebanggaan bagi ibu bisa menemani dan memfasilitasi kalian untuk dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan mengembangkan potensi. Ibu yakin di kelas 12 ini kalian tentu akan merubah sikap. Selama di kelas 11 kemarin barangkali ada kalian yang kurang disiplin, kurang perhatian kepada pelajaran dan sebagainya, akan berubah diri menjadi yang lebih baik. Karena tentunya di kelas 12 kalian sudah punya gambaran bagaimana nanti untuk menghadapi masa setelah lulus SMA. Pagi ini ibu juga menyampaikan bahwa pembelajaran masih menggunakan platform Google Classroom, media bertemunya guru mata pelajaran dengan anak-anak didik atau siswa melalui kelas virtual. Guru akan menyampaikan materi dan penugasan. Selanjutnya, kalian diminta untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan serius dan disiplin. Meskipun diberikan secara online, tidak menutup kemungkinan bagi kalian untuk selalu berkomunikasi. Sampaikan pertanyaan kalian atau komentar kalian yang berkaitan dengan pembelajaran bisa melalui Google Classroom ataupun bisa melalui WhatsApp. Kalau mungkin juga sebagai siswa ampuan saya, kalian punya masalah, juga bisa menyampaikan curhat kalian atau menyampaikan masalah kalian melalui WhatsApp. Semoga dengan pertemuan kita ini menjadi jembatan untuk saling berkomunikasi, memberikan kalian pemahaman tentang proses pembelajaran yang akan berlangsung. Saya kira cukup sekian dulu. Sepatah kata dari ibu, terima kasih atas perhatian dari kalian. Selamat mengikuti pelajaran sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.